Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini saya lagi berada di Tugu Monas, Jakarta. Nah, itu tugunya. Tonton terus videonya ya. Saya ajak teman-teman untuk keliling-keliling di Tugu Monas ini. Yuk kita jalan. Saya kesini naik Grab ya teman-teman, dan turun di halte Transjakarta ini. Mudah sekali untuk kesini karena Monas terletak di jantung kota Jakarta, yaitu di daerah Gambir. Monas dibuka pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tiket masuk bagi orang dewasa sebesar Rp5.000, dan bagi mahasiswa sebesar Rp3.000, dan untuk anak-anak atau pelajar sebesar Rp2.000. Teman-teman bisa keliling-keliling di bagian museum dan cawan Monas. Tetapi apabila teman-teman mau naik ke puncak Monas, itu biayanya lain ya teman-teman. Dan untuk dewasa itu Rp15.000. Untuk mahasiswa Rp8.000. Sedangkan untuk anak-anak atau pelajar Rp4.000. Teman-teman bisa naik ke puncak Monas dan Ruang Kemerdekaan. Oh iya teman-teman, ada info baru kalau setiap hari Senin itu Monas ditutup ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam, di sepanjang jalan ini teman-teman bisa lihat-lihat dan berbelanja. Banyak pedagang-pedagang yang menjual aksesoris khas Jakarta, dan juga teman-teman bisa kulineran di sini. Monas ini adalah salah satu tempat yang favorit dan wajib dikunjungi ketika ke Jakarta, terutama kayak saya orang daerah. Penasaran kalau belum ke Monas ini, karena Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah tempat bersejarah, di mana Monumen Nasional adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan Monas ini dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno, dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975
oleh Presiden Soeharto. Selain bentuknya yang unik, daya tarik Monas juga terletak pada lapisan emas yang melapisi puncak monumen ini. Lapisan emas seberat 35 kg ini menjadi keistimewaan tersendiri bagi monumen yang terletak di Jalan Medan Merdeka ini. Monas yang selalu ramai dikunjungi wisata asing maupun domestik, ini juga menyajikan pemandangan kota Jakarta yang bisa dilihat dari atas pelataran puncak Monas. Selain itu, tersedia pula kendaraan khusus bagi wisatawan yang ingin berkeliling di kawasan Monas ini. Tapi maaf ya teman-teman, karena saya datangnya sudah kesorean, jadi untuk naik ke puncak Monas itu sudah ditutup. Jadi saya tidak bisa naik ke atas Monas. Saya ajak teman-teman keliling di sekitar sini saja. Teman-teman, untuk hari-hari biasa ini Monas ditutup
jam 4 sore ya teman-teman. Jadi kalau datang usahakan sebelum jam 4 sore, karena kalau lebih dari jam 4 sore bakalan tak bisa masuk. Ayo yang di Pontianak, yang belum pernah ke Monas, kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ke sini ya. Dan cukup sampai di sini dulu video kali ini dari saya, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.